Pemirsa, 2 tahun terakhir calon jamaah haji asal Sarolangun tidak diberangkatkan ke Tanah Suci Mekah. Sedikitnya terdapat 8 jamaah calon haji asal Sarolangun wafat sebelum diberangkatkan ke Tanah Suci Mekah. Memasuki tahun ketiga, diprediksi calon jamaah haji akan ditunda keberangkatannya akibat pandemi COVID-19 dan belum adanya instruksi pemerintah pusat akan memberangkatkan calon jamaah haji ke Tanah Suci Mekah di musim haji. 2 tahun terakhir, setidaknya terdapat 8 orang calon jemaah haji asal Sarolangun terpaksa tidak bisa diberangkatkan karena meninggal dunia. Dari 8 jemaah calon haji yang wafat, beberapa ahli waris mengambil dana keberangkatan haji. Namun, mayoritas ahli waris tidak mengambilnya dan menggantikan pada ahli waris yang menunggu giliran akan berangkat ke Tanah Suci Mekah pada musim haji mendatang. Dijelaskan Syatar, wafatnya calon jemaah haji yang gagal berangkat memasuki usia uzur atau di atas 65 tahun, sehingga mengalihkan keberangkatan calon jemaah haji pada ahli waris merupakan pilihan tepat, karena hanya menunggu giliran keberangkatan haji tanpa harus mengantri. Sementara yang mengambil dana keberangkatan calon jemaah haji yang wafat, bila mendaftar ulang akan menunggu giliran hingga puluhan tahun ke depan. Yang ada itu, ada berapa jemaah calon haji kita meninggal, kemarin terdata 8 orang yang sudah meninggal, yang sudah masuk dalam kuota keberangkatan. Nah, otomatis itu ada yang dicabutnya oleh ahli waris, setoran hajinya, ada di antaranya yang mengganti nama porsinya, dialihkan kepada keluarga terdekat. Sesuai dengan peraturan yang ada. Jadi itu. Jadi kalau sekedar ngambil aja, kecuali mungkin ada di antaranya kondisi tidak memungkinkan berangkat. Slamet Riyadi, JEK TV melaporkan.